Ini akan dibawa ke luar negeri kan? Karena nilainya lebih besar di sana. Makanya ini sangat marak sekali penyeludupan ini. Takutnya maraknya penyeludupan ini akan menjadi langkah untuk baby lobster yang ada di kita. Ini adalah tanggal 3, Lanal Banten, kemudian di cover oleh Dispam Malma Besar. Kita telah menggagalkan pengiriman baby lobster. Ini yang berjumlah sekitar 118.383 ekor. Ini dari dua jenis, yaitu 116.283 ekor itu dari jenis pasir, dan 2.100 itu dari jenis mutiara. Ini kalau dikisahkan harganya sekitar 17,8 miliar.